Coba paling terakhir. Mantap. Hai, assalamualaikum. Welcome back to Dr. Fenty Channel. Nah, udah lama banget aku nggak posting soal masak. Kali ini aku mau masak sesuatu yang murah, simple, dan rasanya enak banget, cocok banget buat menu tanggal tua. Indomie carbonara. Bahan-bahannya cuma butuh 15 ribuan doang, yaitu ada indomie yang rasa ayam bawang, terus ada susu Indomilk yang full cream tapi yang kemasan kecil ya. Terus nanti di sini kita pakai sosis ya, sosis Kenzler yang single keju. Semua bahan ini tersedia di Indomaret. Yang ini harganya 2.500, yang ini 4.000-an, dan ini 8.500. Jadi cuma ngabisin 15.000 doang bisa dapat menu ala restoran. Langsung aja ke cara pembuatan. Kita masak air untuk masak mie rebusnya. Nah, setelah airnya mendidih, kita masukkan si mie-nya. Kita masak sampai matang ya. Nah, kalau udah matang kayak gini, kita matikan. Terus mie-nya kita tiriskan deh. Nah, airnya yang tadi kita buang ya. Setelah itu kita kuahnya pakai susu Indomilk. Nah, ini kita tuang aja ke panci, tapi nggak usah banyak-banyak ya, biar mie-nya agak creamy-creamy nyemek gitu loh. Segini aja cukup. Nah, kalau udah mendidih kayak gini susunya, kita tuang mie yang kita rebus tadi. Terus kita tuangin bumbunya. Nah, udah gitu kita masukin sosis yang tadi. Ini tuh aku emang sengaja banget beli yang keju, guys. Jadi kayak ada kejunya gitu di dalamnya. Terus kita potong-potong kayak gini, kita masukin deh. Nah, terus ini kita aduk-aduk aja, guys, sampai dia mateng tuh kan. Creamy banget ya. Nah, kalau udah mateng kayak gini, kita siap dimakan deh. Nah, sumpah guys, ini wanginya enak banget. Aduh, gak sabar deh pengen nyobain. Nah, ini udah jadi Indomie carbonaranya. Aromanya ini benar-benar menggugah selera banget sih. Mari kita coba. Ini tuh creamy banget, persis banget kayak spaghetti carbonara di restoran-restoran gitu. Sumpah sih enak banget sih, asli. Creamy banget. Ini tuh cocok banget dimakan kalau lagi hujan-hujan gitu loh, sumpah.
kecil dikit guys. Kalau enak banget. Coba kan terakhir. Mantap. Nah, sekian dulu vlog dari saya kali ini. Menu kali ini enak banget, bisa kalian coba. Selamat mencoba. Bye. Assalamualaikum.